السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات. صلوات الله وسلامه على من لا نبي بعده سيدنا محمد بأفضل الصلوات وأزكى التسليمات وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم اللقاء والحشر والدين. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم أما بعد. Terima kasih pada Fadilatul Ustaz, Tuan Imam, seluruh pimpinan Masjid Ibadur Rahman Kuala Bekah, seluruh muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tambah sekali kita rafakkan setinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kasih sayang keizinan Allah lah dapat kita bertemu malam ini. Kawasan ni tempat saya main dekcek ni, cuma lalulah, lalu lalang ni. Tepi masjid ni tak silap rumah guru saya zaman belajar di Imtiaz. Kalau dia ada malam ni, mudah-mudahan Allah berkati beliau. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada tajuk ke mana ni? Maulid Rasul. Oleh kerana kita masih dalam bulan Ar-Rabiul Awal, maka tidak salah untuk kita masih bercakap tentang peribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma malam ni tuan-tuan sekalian, biasanya kita sambut bulan Rabiul Awal kita mengenang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma malam ni saya nak ajak kita mengenang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan dan 12 Rabiul Awal juga Nabi wafat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi balik meninggal ataupun wafat pada umurnya 63 tahun pada bulan Rabiul Awal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini potongan ayat. Ayat ni panjang, saya ambil syahid daripada ayat ini. Ayatnya panjang. Kalau surah Al-Maidah, tuan-tuan buka muka surat yang kedua, atas tu ada hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Tapi malam ni kita ambil potongan ayat yang menjadi pandangan setengah ulama, ayat ini ayat paling akhir. Kalau ayat paling awal semua kita tahu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat paling akhir ada ulama kata ayat yang saya baca tadi, dan ada juga pandangan menyatakan ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Cuma tuan-tuan, malam ni saya nak cerita tentang apa yang di sebalik ayat yang saya baca itu. Tuan-tuan ada Quran boleh buka, yang tak ada Quran balik lagi buka semula. Tengok surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah sempurnalah bagi kamu agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan bagi kamu nikmatku untuk kamu, wa raditu lakumul islam madina, dan aku redha hanya Islam menjadi cara hidup. Ayat ni tuan-tuan sekalian turun di saat Nabi menunaikan haji yang paling akhir, yang kita sebut sebagai Hajjatul Wada', peristiwa haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa ini ceritanya panjang, dalam kitab-kitab sirah disebut secara panjang lebar.
Kita nak ambil sikit penghujung khutbah Nabi. Dalam rentetan peristiwa Hajjatul Wada', Nabi tunaikan haji macam biasa. Cumanya tuan-tuan sekalian, pada saat manusia berkumpul di Padang Arafah, disebut dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mubarak Furi rahmatullahi ta'ala alaihi, di hadapan Nabi ketika itu 100 ribu lebih manusia. Faqama fihim khatiba, Nabi bangun menyampaikan khutbah. Lalu Nabi sampaikan khutbah yang dimulai dengan kalimah yang pelik, menjadi hin, tanda awal Nabi akan balik temu Allah. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas, wahai manusia, isma'u qawli, tolong dengar apa yang aku nak beritahu ini. Fa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha, kerana aku tak tahu tahun depan kita bertemu ke tidak. Nabi tak pernah cakap begitu. Fa inni la adri, kerana aku tak tahu, la'alli la alqaakum, Nabi kata kepada depan jemaah haji 100,000 lebih, aku tak tahu tahun depan bertemu ke tidak kita ni. Ada sahabat macam biasa, ada sahabat dia dapat agak, iaitu sahabat yang rapat dengan Nabi, antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar bila dengar kalimah ini, Sayyidina Umar rasa pelik dah. Ini pelik ni, Nabi tak gini. Cuma jadi anggapan saja, tak pasti. Bila Nabi berkhutbah panjang, Nabi pesan untuk orang lelaki, Nabi pesan untuk orang puan, Nabi pesan untuk semua orang, jaga semayang, jaga puasa. Orang puan kena jaga perintah Tuhan, orang lelaki kena jaga amanah orang puan dan sebagainya. Dan pesanan paling besar kata Nabi, waqad taraktu fikum amrun, aku tinggalkan pada kamu satu perkara, wahai manusia tolong pegang sungguh-sungguh. Lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Inni'tasamtum bih, kalau pegang sungguh-sungguh, itulah kitab Allah Al-Quran. Lalu akhir khutbah Nabi, turunlah ayat yang saya baca tadi, tuan-tuan sekalian. Turunlah ayat tu. Nak cerita pasal ayat ni. Bila turun ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, maka berteriaklah Sayyidina Umar yang tadi agak-agak je. Tadi Sayyidina Umar agak. Kali ini Sayyidina Umar yakin. Turun ayat ni, ayat tu kata apa tuan-tuan? Hari ini telah sempurna agama kamu dan telah sempurna nikmatku untuk kamu. Sesah, sempurna dah. Dan aku redha satu saja, cara hidup kamu Islam. Lain aku tak redha, Islam ya. Tuan-tuan bila dengar ayat ni, menangis Sayyidina Umar, berteriak Sayyidina Umar Al-Khattab, yang dikenali masyhur bukan orang jenis lembut, orang kerah, samseng bapak gestal Mekoh, Sayyidina Umar. Dua orang samseng paling masyhur di negeri Mekoh, dua-dua nama Umar. Umar Al-Khattab, Amru bin Hisham. Umar Al-Khattab yang kita kenal tu lah. Amru bin Hisham, nama bagi Abu Jahal. Abu Jahal tu gelaran. Nama Abu Jahal, Amru bin Hisham. Dua orang ni bapak gestar tuan-tuan. Kalau orang kata masuk Islam, mustahil. Orang boleh kata gitulah, mustahil masuk Islam. Jahat berdoa lalu. Kasar gestar. Tapi tuan-tuan, kerana Nabi doa, sebut nama dia. Mana ada orang utung macam nak Sayyidina Umar, Nabi sebut nama dalam doa. Kita tuan-tuan, Nabi sebut umum Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, wahai Tuhan, beri hidayah pada kaumku, umatku, kerana umatku tak tahu. Nabi selalu berdoa begitu, umum. Tapi satu hari Nabi berdoa, wahai Tuhan, islamkanlah antara dua Umar. Beri kemuliaan pada Islam. Islam ni mulia dah. Cuma Allah nak ajar musabbibul asbab ada, dan kita juga kena pegang pada asbab. Yang beri rezeki Allah, musabbibul asbab. Kalau kita kerja dengan orang, boh beri gaji, itu al-asbab.
syukur pada Allah, terima kasih pada Boh. Nabi kata ushkurillah washkurin nas, syukur pada Allah, terima kasih pada manusia. Yang tentukan kita ada atas dunia ni tuan-tuan sekalian bukan kita. Benih ayuh kita juta benih. Allah pilih se, huwa jatabakum, dialah yang memilih kamu. Kalau Allah pilih dua, tu tubik kembar. Kalau Allah pilih tiga, kembar tiga. Kita dak kembar, Allah pilih kita se. Tuan-tuan, kita ada atas dunia ni, Allah pilih. Kena ingat tu. Maka kena syukur pada Allah. Itu musabbibul asbab. Cumanya sebelum lahir, Allah jadikan asbab ayah dan ibu kita. Yang mengandung ibu. Kalau bukan kerana ayah, mak dak mengandung. Jadi dua-dua tu jadi asbab. Maka syukur pada Allah, terima kasih pada kedua ibu bapa. Orang deraka kedua ibu bapa, Allah dak redha. Nampak tak? Allah buat musabbibul asbab dan asbab. Yang pilih Sayyidina Umar jadi Islam bukan Nabi, Allah pilih. Allah pernah sebut dalam hadis kursi, kullukum dalun, wahai manusia, semua-mu ni sesat belaka asalnya. Semua kita ni sesat habis. Illa man hadaituhu, kecuali akulah yang pilih beri hidayah padamu. Mana tuan-tuan, yang pilih Sayyidina Umar tu Allah. Cuma yang jadi asbab, yang jom doa, jom dakwah Nabi Muhammad. Sebab tu bila Islam Sayyidina Umar, dia sangat kasih pada Allah dan dia sangat terima kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena gitu juga. Walaupun kita Islam mudah tuan-tuan, Islam baka. Tubik perut mak Islam dah, tapi kena syukur juga. Mak Islam mana? Baka juga. Tu moyang dan akan kembali juga. Nabi jadi asbab paling utama. Jadi Sayyidina Umar Islam kerana doa Nabi. Sayyidina Umar ni orang jahat, orang degil tuan-tuan. Kalau temu Muhammad aku pacung, dia kata. Tapi kalau Allah nak beri hidayah sekejap ya, tu tak? Kita ada anak degil, jangan putus asa, doa. Kerja kita doa. Yang nak ubah tu Tuhan. Allah nak ubah kejap je. Sayyidina Umar Islam dengar surah Taha yang dibaca oleh adiknya, asal berasa nak pergi serang. Orang mengadu, adikmu ikut Muhammad. Sayyidina Umar nak pergi serang adik dia. Sayyidina Umar tuan-tuan tak macam kita. Kita cakap banyak, nakut. Sembah kedai kopi, terbelah dua meja. Gah, belah dua meja. Tapi nakut pahit. Sayyidina Umar tak cakap banyak. Dia nak marah, dia tak cakap banyak tuan-tuan. Main pedang eh. Sayyidina Umar, kalau dia marah, pedang. Pacung. Pacung eh, tak anda benda lain. Tapi tuan-tuan, keras hati dia tu lembut kerana dengar surah Taha. Adik dia Fatimah baca, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Dengar ayat tu lembut hatinya, boleh hidayah masuk Islam. Mudah je Allah nak beri hidayah, mudah. Oleh kerana itu Sayyidina Umar sangat sayang pada Nabi. Dengar ayat al-yauma akmaltu lakum, nangis. Nangis Sayyidina Umar. Jadi tuan-tuan, itu permulaan lah. Permulaan mukaddimah. Nak beritahu bahawa Nabi bakal balik pulang kepada Allah. 3 bulan lepas tu, disebut dalam Sahih Bukhari, dinakal oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Disebut juga kisah Nabi nak wafat ni, perjalanan Nabi yang terakhir ni dalam Sirah Ibn Hisham. Banyak tuan-tuan, saya ambil rujukan ini. 3 bulan lepas Nabi khutbah peristiwa Hajjatul Wada, Nabi jatuh sakit. Nabi jatuh sakit tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya hasil daripada makan makanan yang beracun yang diberi oleh Yahudi saat berlakunya peperangan Khaybar. Perang Khaybar tuan-tuan 7 tahun. 7 tahun dah. Tapi kuat kesan racun itu sehingga Nabi terasa.
terasa kesan racun itu, Nabi rasa sakit, tuan-tuan sekalian. Lalu Nabi jatuh sakit di rumah isterinya Sittuna Maimunah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Nabi pun mula jatuh sakit. Tuan-tuan sekalian, sakit yang Nabi alami sangat dahsyat. Berlanjutan sehingga 10 hari, tuan-tuan, Nabi orang yang istiqamah mari masjid. Sakit ini Nabi tak mampu nak pergi masjid. Sakit ini Nabi tak mampu nak pergi masjid. 10 hari, lalu Nabi minta dipindahkan nak pergi duduk di rumah Aisyah. Dipindah ke rumah Sittuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Melalui perjalanan-perjalanan yang paling akhir, saat nak balik temu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, sakit itu berlarutan sehinggalah Nabi duduk di rumah Sittuna Aisyah, tak mampu lagi untuk bangun bersembahyang. Lalu Nabi minta pada Aisyah, halummu an aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'din. Apa nama? Lan tadillu abada, kata Nabi. Dalam keadaan sakit, tuan-tuan, menahan kesakitan dek kerana racun yang diberi oleh seorang Yahudi. Sakit tu, tuan-tuan, ni perangai Nabi. Sakit tak boleh bangun, minta lagi Sayyidatina Aisyah, tolong cari aku untuk aku tulis, aktubu lakum kitaban lan tadillu abada, untuk aku tulis satu pesanan wasiat paling akhir, yang pesanan ini kalau kamu semua pegang tak akan sesak buat selama-lamanya. Tengah sakit, tuan-tuan, ni Nabi tengah sakit. Sebab tu ada lagu sebut dalam sebuah lagu, tuan-tuan sekalian, kau masih tersenyum mengubat lara, selindung derita yang kau rasa, senyuman yang mententeramkan. Warna pelik, warna nyanyi warna nisa. Dah ingat tu, tuan-tuan sekalian, lagu tu Kuvla Inting nyanyi. Dia kata apa? Kau masih tersenyum tengah sakit, senyum lagi. Ini Nabi SAW. Sehat senyum, sakit pun senyum. Mengubat lara, selindung derita yang kau rasa. Tak berhuyar orang nampak dia sakit. Sakit menanggung seksa, selindung, tak mahu umat dia nampak. Tak mahu nampak. Itu Nabi SAW. Sebab tu kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang tuan-tuan orang Melayu kata kalau baca, kalau dah ingat mati lagi. Betul tak? Ayat tu nak cerita anittum alaihima harisun bil mu'minina raufur rahim. Nabi senantiasa rasa apa? Rasa tak tenang kalau umat dia susah. Masih hidup, masa sakit nak mati, hatta dah mati, bangkit daripada kubur, padang mahsyar. Nombor satu soalan Nabi, kaifa ahwalu ummati, bagaimana keadaan umatku? Tak tenang. Nabi tak senang kalau umat dia tak senang. Kalau umat dia susah hari kiamat, Nabi susah, tuan-tuan. Nabi berasa susah. Jadi Nabi lindung rasa sakit dia. Lalu Nabi minta Aisyah, halummu an aktuba lakum kitaban lan tadillu abada, tolong cari satu barang untuk aku tulis, alat tulis untuk aku tulis pesanan paling akhir, yang mana pesanan ini kamu semua dah akan sesak buat selama-lamanya. Tuan-tuan, bila Umar dengar, ada setengah riwayat kata sahabat nak pergi cari alat tulis ni. Lalu bila Umar dengar, Umar kata apa, tuan-tuan? Hasbuna kitab Allah. Umar kata apa? Ya Rasulullah, hasbuna kitab Allah. Umar nampak Nabi sangat sakit, Nabi Umar kata tak perlu ya Rasulullah, tak perlu, cukuplah yang kamu tinggal, iaitu kitabullah Al-Quranul Karim. Umar tahu dah, tuan-tuan, Nabi nak ulang hak sama. Umar tahu dah, tuan-tuan, Nabi nak ulang hak sama.
Yang tuan-tuan dengar nak-nak kali maya Jumaat, taraktu fikum amrain, hadis tu. Nah, kalau dak aje dengar, sah tidur masa maya Jumaat. Tu khatib ulang hama nak minggu. Taraktu fikum amrain, aku tinggal padamu dua wasiat, dua warisan. Yang paling besar, pegang dak sesak. Lan tadillu abada, dak sesak selama-lamanya. Iaitu Quran dan hadis. Itu hadis suku. Yang saya baca masa Hajjatul Wada' tu, pesanan lain. Nabi ulang dua kali. Dan Nabi nak ulang pula masa nak mati ni tuan-tuan. Nabi nak tulis. Kenapa minta tulis tu? Tak mampu nak cakap. Sakit yang bersangatan, tak mampu nak cakap. Nabi minta untuk ditulis, nak tulis atas lembarang untuk ditulis pesanan paling akhir itu. Umar dengar, Umar kata, hasbuna kitab Allah, cukuplah wahai Rasulullah, kitab Allah yang kamu tinggalkan untuk kami. Umar tahu Nabi tengah sakit. Tak payah, tak payah ya Rasulullah, kami tahu. Umar tahu Nabi nak ulang pesanan sama. Apa dia tuan-tuan? Untuk kita sama-sama pegang teguh dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan apa dak sini? Tapi sungguhnya Nabi nak suruh kita hidup ni berpandu pada Quran dan hadis. Tuan-tuan, kita dak selamat kecuali akidah kita berpandu Quran dan hadis. Bersungguhnya Nabi, bakpo tuan-tuan? Akidah Nabi ni kamalul yakin, tahap kamalul yakin. Nabi, kita dengar api neraka rasa takut, cukup dah tu orang beriman. Kalau dengar tak berasa takut, itu orang hatinya kotor. Dengar pahala berasa nak buat, itu orang beriman. Orang beriman ni kata Nabi, al mu'min sarrathu hasanatuh wa sa'atu sayyi'atuh. Orang mukmin ni dia dengar benda baik lalu dia boleh buat. Oh, suka sangat, suka sangat. Sebab tak? Ustaz kata pergi maya jemaah 27 darjat. Bukan ustaz kata, tulis siapa? Hak Nabi kata. Dia dengar sungguh nak pergi. Bila boleh buat, suka sangat. Itu orang mukmin. Bila kata sedekah Allah ganda, dia boleh sedekah tu tuan-tuan. Sedekah ni nak nanti kaya. Ada orang miskin, tak ada piti, tapi dia sungguh nak sedekah tu. Bila boleh sedekah, suka sangat dia. Zaman saya nak pergi Mesir dulu, ada seorang makcik, orang kampung lah. Kita kenal lah, dia susah, kita kenal. Kita kenal dia susah. Mari dekat rumah ni, masa nak berlepas ni, tuan-tuan sekalian. Wih, RM10. Kalau ikut RM10, tambang bas dia kau lupa, tak lepas. Tak, dia kata, buat pergi Mesir. Makcik tak ada pitih nak wi ke Muzani. Tak ada pitih. Muzani nak pergi belajar. Ambil puluh ya. Tuan-tuan, puluh ya. Puluh ya tak ada naik kapal terbang. Habis dah. Lalu ikutlah. Tapi besar nilainya bila orang susah yang beri. Nangis, berjerebek muka ni kisah benar tuan-tuan sekarang. Berjerebek muka, menangis. Ambil lah puluh ya ni. Dia berasa suka. Lalu keluar air mata. Boleh buat baik ni tuan-tuan. Ini sifat orang mukmin. Kita boleh buat baik tuan-tuan biar berasa suka. Nak buat pula, nak buat pula. Itu sifat orang mukmin. Sarathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh, dan dia berasa tak suka kalau boleh, kalau buat jahat. Kita tuan-tuan tak ada seorang boleh mengaku tak ada langsung buat jahat. Tak ada. Kita manusia la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan, tak lepas dari salah dan dosa. Tapi beza orang mukmin dengan orang tak mukmin tuan-tuan. Orang yang jauh pada Tuhan buat dosa tak rasa apa. Orang mukmin salah buat dosa berasa bersalah. Sa'athu sayyi'atuh, berasa bersalah. Boleh faham ? Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi tinggal pada kita Quran dan hadis. Kenapa? Nabi nampak dah. Kalau kita dengar neraka berasa takut dah orang mukmin itu. Dengar syurga berasa suka kalau boleh. Nabi bukan dengar saja. Nabi tengok birru'yah, dengan pandangan mata kasar malam al-Isra' wal Mi'raj. Nabi tengok tuan-tuan. Nah, sebab itulah Nabi tak tambuh umat dia terjun dalam api neraka. Sebab Nabi tahu tuan-tuan sekalian, tak mampu manusia duduk dalam api neraka, tak mampu. Kerana dahsyatnya bakaran kepanasan api neraka jahannam wala iazubillah. Jadi sungguh Nabi tuan-tuan minta nak tulis, Sayyidina Umar kata tak payah. Lalu Nabi pun diam.
Kemudian saat nak masuk waktu subuh, Nabi wafat, tuan-tuan. Ulama kata ada lepas kata waktu duha, waktu subuh tu tengah sakit tu, 12 Rabiul Awal. Ingat ni, kena ingat. Sampai kita ingat 12 Rabiul Awal Nabi lahir, kena ingat juga 12 Rabiul Awal Nabi pulang mengadap Allah. Waktu subuh tu tengah sakit, tuan-tuan sekalian. Kata Nabi pada Sayyidatina Aisyah, aku tak boleh nak semayang lah ni, tak boleh nak pergi ke Masjid Nabawi. Lalu kata Sayyidatina, kata Nabi, tolong minta Sayyidina Abu Bakar, tolong minta Abu Bakar gantikan aku jadi tok imam. Tuan-tuan sekalian, Nabi minta siapa? Abu Bakar. Dalam keadaan sebelum Nabi meninggal, sebelum Nabi nak wafat, yang gantikan Nabi memang biasanya Abu Bakar. Cuma kadang-kadang Nabi minta orang yang lain ganti, antaranya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni antara orang yang diberi seruling Nabi Daud. Nabi Yusuf terkenal comel, Nabi Daud terkenal suara sedap. Lalu dia mengaji kitab Zabur dia, bukan manusia je berhenti, burung tengah terbang berhenti, sedap sangat. Ini Nabi Daud alaihi salam. Jadi Abdullah ibn Mas'ud diberi kelebihan itu, kalau dia mengaji sedap, maka Nabi kadang-kadang minta Abdullah ibn Mas'ud tolong baca ayat Quran pada dia, kadang-kadang suruh jadi tok imam. Satu hari Nabi minta Abdullah ibn Mas'ud tolong bacakan aku ayat Quran. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aqra'u laka wa 'alaika unzil. Aku baca, ya Rasulullah, aku baca. Sedangkan Quran turun untukmu, mu nak baca ke aku? Kata Nabi, tak apa, aku nak dengar sekali daripada orang lain. Lalu bacalah Abdullah ibn Mas'ud ayat surah An-Nisa. Tengah galik baca, paling tengok jerbek dah menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis, tuan-tuan. Ini sifat orang mukmin. Dengar ayat Quran, kalau tak menangis pun rasa gerun. Dengar ayat syurga, berasa nikmat. Dengar kisah tauladan, ambil iktibar. Dengar ayat azab, berasa takut. Ini orang beriman. Nabi, tuan-tuan, tak ada dosa menangis buat benda. Nabi tak ada dosa. Dengar ayat tu tak ada habis lagi, menangis berjerbek dah. Kata Abdullah ibn Mas'ud. Dan pernah Nabi minta Abdullah ibn Mas'ud ganti jadi tok imam. Kenapa? Kata Nabi ada, cuma minta ganti. Nabi kata, aku nak rehat, kerana imam ni sibuk. Sama, tuan-tuan, macam luar semayang, orang jadi pemimpin ni dia sibuk mikir, pelotok banyak mikir. Orang jadi ayah banyak mikir, anak pandai minta, bini pandai minta, tapi tak apalah dia minta tu, nak kabarnya mikir banyak. Dalam satu syarikat, pekerja banyak guna tenaga. Boh nampak relax tapi kepala pening. Hak mana letih lagi? Boh duduk jabat letih lagi. Tuan-tuan selian, kerja tok ni lebih letih. Jadi Nabi kata nak rehat untuk lebih khusyuk. Disebutlah hadis ni, untuk lebih khusyuk. Dan memang betul, tuan-tuan, maya jemaah ni kita saling bantu antara satu sama lain. Tu imam dia tanggung dah kerja dia. Hak banyak dia tanggung hak kita ni, tuan-tuan, maka dia sibuk sikit, kita tolong jaga hak dia pula. Tok imam nak jaga bacaan, nak jaga tajwid, nak jaga lagu, betul tak? Nak jaga keadaan, ada orang sakit dekat belakang, kalau ada nak kena pendek sikit, tu tok imam sibuk. Tu pun ramai komen lah. Oh, makmum pandai komen lah. Tok imam penat dia, leloh dia, kita pandai komen. Tok imam baca panjang, dia kata panjang tok imam. Dia komen. Tok imam baca pendek, tok imam kenapa? Bahan gaji buta. Pendek ingat baca. Dia tak kena omong. Betul tak? Tok imam leluh, dia komen. Orang suruh, dah mau kati. Tak boleh. Pandai tak boleh. Tak ada Allah akbar ketuk kecing dah. Pandai tak boleh. Nak kabarnya imam ni, nampak begitu dia sibuk. Maka Nabi nak rehat sekali, nak suruh Abdullah ibn Mas'ud jadi imam, dia tanggung hak sibuk tu, Nabi pula nak relax, nak lebih khusyuk. Itu antara peristiwa Abdullah ibn Mas'ud ganti jadi imam.
Tapi bila nak wafat tuan-tuan sekalian, Nabi minta Abu Bakar. Aisyah disebut dalam hadis. Beberapa kali Aisyah berasa tak sedap nak minta Nabi sebut nama orang lain, bukan nama ayah dia. Ha, mungkin kerana ada yang lain lebih baik. Tapi tuan-tuan, ketika itu Nabi bukan sekadar nak tunjuk siapa jadi imam. Nabi nak tunjuk, nak beri hing tuan-tuan sekalian, siapa jadi pemimpin lepas aku. Itu sebenarnya. Di samping jadi tu imam, nak kabarnya orang jadi tu imam ni itulah pemimpin. Banyak semayang biasa Abu Bakar ganti. Dalam peristiwa hijrah juga Nabi beri petunjuk perjalanan Nabi ditemani Abu Bakar. Kalau nak senang, baik suruh Umar teman. Tapi Nabi minta Abu Bakar nak tunjuk kayak gini, lepas aku Abu Bakar. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun sembahyang subuh. Sembahyang subuh, mengimami solat subuh pada hari itu. Tuan-tuan sekalian, Nabi selok, Nabi melihat dari jauh, Nabi suka. Kenapa? Sembahyang ni benda besar. Nabi suka tengok umatnya menjaga sembahyang. Walaupun dia tak mari hari itu, Nabi suka tengok. Nak kabarnya antara barang paling besar yang Nabi tinggal tuan-tuan, sembahyang. Bab lain banyak lagi, nombor satu bab sembahyang. Bab sembahyang. Apa sekali pun sembahyang nombor satu. Orang jadi pemimpin Allah sebut innallazina, apa nama, allazina immakkannahum fil ard. Orang yang dipilih oleh Allah jadi pemimpin, yang memegang tamkin, tapak kepimpinan. Tugas nombor satu dia aqamus salah, dirikan sembahyang, tunjuk tauladan pada rakyatnya, dia jaga sembahyang. Tapi orang Melayu pelik. Boleh yang dipertua agung, tuanku jaga sembahyang ni maruf. Pelik orang Melayu. Dah. Yang dipertua agung kita orang jaga sembahyang. Di mana orang azan di situ dia berhenti sembahyang jemaah. Kelak kabut habis orang. Dah agung mari. Kalau kita tak apa sekut jagung. Orang dah cara dah. Ni agung mari. Yang dipertua agung mari. Kelak kabut habis orang. Di mana dengar bang situ dia sembahyang. Betul tak tuan-tuan? Waktu subuh dia jaga. Dia jaga sembahyang waktu subuh. Membezakan orang mukmin yang benar dengan orang munafik waktu subuh. Waktu lain boleh berlakon, waktu subuh tak boleh berlakon. Tak boleh berlakon tuan-tuan, berlakon dah 2 minggu, 2 bulan. Tak akan boleh istiqamah subuh. Yang dipertua agung kita sangat jaga sembahyang subuh. Tuanku kita. Tiba-tiba ada pula jenis mulut dia kata, nak sembahyang banyak so jadi agung. Jadi ahli ibadat. Ni pelik tuan-tuan. Lahir macam-macam zaman akhir zaman ni. Golongan yang dipanggil ruwaibidah. Tak tahu nak bercakap juga. Boleh faham ni? Ini bagus lah. Patut kita sujud syukur boleh jadi petua agung gitu. Menjadi contoh. Contoh dia kata, boleh kesan dia kalau semayang banyak ke rakyat. Tuan-tuan sekalian, cakap dengan perbuatan mana lebih besar kesan? Cakap dengan perbuatan. Perbuatan lisanul hal dengan lisanul maqal. Contoh tauladan, cakap tak banyak, tunjuk contoh. Dengan cakap banyak, hak lebih banyak orang boleh ikut adalah contoh tauladan. Mak marah kanak, bapa muda ngaji, bapa muda ngaji bleber. Mak tak ngaji. Anak pun tanya, mak tak ngaji? Senyap mak. Tapi kalau mak tak bleber tak apa, tapi mak tu ngaji hak mak. Anak ikut lah. Itu contoh tauladan, kuduah. Jadi tuan-tuan sekalian, pemimpin jaga sembahyang, rakyat pun insyaAllah lah. Allah akan beri barakahnya, jadikan rakyat negara Malaysia ni jaga sembahyang insyaAllah. Jadi tuan-tuan, antara Nabi ambil penting. Kemudian setelah selesai sembahyang subuh, Nabi duduk menanggung kesakitan di rumah Sayyidatina Aisyah. Lalu Nabi panggil Sayyidatina Fatimah, anak yang dikasihi. Kenapa bunyi? Isyak? Tak kira. Betul tak macam tu? Mampu? La ilaha illallah. Meruk cahaya. Atau bapa lama dengan orang ni? Mampu?
Ha, malam ni ramai ni berebut pahala tukar bateri. So pahala ya? Ha, jangan buat suka macam tu, buat bodoh. Tukar bateri. Ha, kita percaya kok berapa lambat. Ha. Adik kena laju ke ni? Kau berapa dah ni? Awak lagi? Ha, Tok Imam kata. Ha, saya tak tahu eh. Ha, tuan-tuan sekalian, Nabi panggil Sittuna Fatimah. Siti Fatimah berubah muka. Jadi keruk, jadi sedih, tuan-tuan sekalian. Lepas sedih, berubah jadi senyum. Mula-mula sedih. Lepas tu berubah jadi senyum. Orang tanya lepas daripada peristiwa ini, kenapa mula-mula sedih, lepas tu senyum? Kata Sayyidatina Fatimah, aku sedih kerana Nabi panggil tu, Nabi kata, inilah saat paling akhir aku, aku akan mengada Allah, nyawaku nak habis dah. Tuan-tuan, anak kadang-kadang sedih, kita umat sedih dengan pemberian Nabi. Lama orang tak percaya, bila Nabi wafat ni orang tak percaya, sedih. Anak dia sendiri tak kadang-kadang sedih, Siti Fatimah. Yang kita duduk dengar akhlak Nabi begini-begini, akhlak Nabi sayang pada anak, akhlak Nabi lembut pada isteri, hak tu kita dengar dan kita jadikan tauladan. Fatimah, dia rasa sendiri lagu mana Nabi sayang pada dia, sayang pada anak dia Hasan dan Hussein. Takkan tak sedih tuan-tuan sekalian, berubah muka jadi sedih Sittuna Fatimah. Lalu tiba-tiba berubah senyum pula. Orang tanya, apa lepas sedih jadi senyum? Kerana Nabi kata antara orang yang awal masuk syurga, mu lah Fatimah. Eh? Ha. Orang perempuan awal masuk syurga, mu lah wahai Fatimah. Senyum Fatimah. Kenapa tuan-tuan? Boleh masuk syurga ni tak ada apalah. Itulah kejayaan paling besar kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dibebaskan daripada api neraka lalu diletak dalam syurga, itulah kejayaan paling besar. Faqad faz, kejayaan paling besar. Itu kejayaan kita paling besar tuan-tuan, nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu senyum Sayyidatina Fatimah. Mula-mula sedih, sebab apa? Ayah dia kata nak berakhir dah. Tuan-tuan, nabi ke rasul ke, mereka ini bashar, manusia. Bila manusia juga akan mati. Bahkan malaikat yang jom cabut nyawa orang pun mati. Malaikat Israel saat sangkakala ditiup, habis makhluk mati. Tuan-tuan sekalian, mati habis. Tinggal 8 malaikat yang berbaki menjunjung arasy Allah Subhanahu wa taala, termasuklah malaikat Israel. Lalu dimatikan malaikat yang berbaki itu, mati habis, tinggal dia seorang, malaikat Israel. Tuan-tuan, adakah dia tak mati? Dan dia jom tarik nyawa orang. Tak mati ya tak? Eh, mati. Allah tarik nyawa dia. Nak khabar yang tarik nyawa benarnya Allah. Malaikat Israel tugas eh. Selesai tugas, Allah pun ambil nyawa dia pula, mati. Nak khabar apa tuan-tuan? Nak khabar apa tu? Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap makhluk Allah, Allah yang nak mati. Makhluk Allah mati. Manusia, jin, malaikat, bahkan alam ini tuan-tuan sekalian akan ada ajalnya. Itulah hari kiamat. Maka berakhirlah ajal dunia. Jadi tuan-tuan, Nabi pun wafat juga. Tapi tuan-tuan, nak kata tak reda bukan, cuma sedih. Tak reda haram. Tok laki kita mati, kita bersoal, bapa mati wahai Tuhan, bapa mu jahat dengan Tuhan, awak mati tok laki aku. Ha, tak boleh. Boleh jatuh kufur kalau kata gitu. Kita kena terima qada dan qadar Allah Ta'ala. Cuma yang boleh, naluri manusia, bila berlaku musibah, suka ke sedih? Sedih. Yang mengizharkan sedih itu menangis. Sedih, suka, gembira, mana nampak tuan-tuan? Tak nampak. Kalau saya tanya tuan-tuan, mana suka? Suka mana suka? Tuan-tuan pun senyum. Ni suka tak? Tu pipi. Ha, mana suka? Ni tak? Tu bibir. Suka tak apa? Marah. Marah. Ha.
Ha, mana marah? Ni saknya kau marah ni. Tu hidung. Ha, suka marah, gembira, tak nampak. Eh, tak nampak. Cuma yang menjadi tanda orang suka, dia senyum. Betul tak? Kau orang tengah suka masam muka. Hai, senyum. Betul tak? Toki kita tengah sakit. Tengah sakit, WPT, tak ambuh pula ke? Tanya, nak bini baru tak? Senyum mula. Ha, nampak tak? Nak kabarnya suka tu. Ha, itu juga orang sedih ni, tuan-tuan. Sayyidatina Fatimah bukan tak terima, tapi nak tunjuk dia sedih. Nangis Sayyidatina Fatimah. Kerana akan kehilangan ayahnya, yang dia sendiri dapat rasa bagaimana akhlak Nabi, yang Nabi pernah sebut, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik orang di kalangan kamu adalah orang yang paling lemah lembut dengan anak dan isterinya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah manusia yang paling lembut dengan anak dan isterinya. Itu Nabi. Kita kadang-kadang ikut sunnah Nabi yang syakal, kulit. Yang jauhar, isi kandung dah ikut. Sunnah Nabi yang syakal, pakai piah, sipang janggut, pakai jubah, ikut dah. Hak isi kandung tak jaga. Dengan bini kasar. Dengan bini tak beri nafkah. Dengan anak bekeng dah lalu. Kau tak apa, nombok siku dia belaka. Itu bukan perangai Nabi. Akhlak Nabi dia sangat lemah lembut dengan anak dan isterinya. Cuma bila tepat kena tegah, kena tegah lah. Yang penting menjaga. Kasih sayang tu diberi sepenuhnya pada anak dan isterinya. Maka mana mungkin Fatimah tidak sedih. Lalu tuan-tuan sekalian, berlakulah apa yang berlaku. Berlalulah apa yang saya cerita itu. Kemudian beberapa perkara berlaku. Antara Sayyidatuna Aisyah meletakkan sugi di dalam mulutnya, lalu disugikan gigi Nabi, mulut Nabi SAW. Aisyah kata, bercampurlah ketika itu ailiwaku dengan ailiw Rasulullah SAW. Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam bekah. Di tepi Nabi ketika itu duduk di bersandar di atas dada Aisyah. Nabi celuk tangan dalam bekah. Disapu ke muka, macam disebut dalam lagu yang saya sebut tadi. Tangan dicelup di bejana air, kau sapu di muka, mengurangkan pedih, beralun zikir, menutur kasih pada umat dan akhirat. Pak lepas tu korek tinggi. Ha, dia tak boleh gimana ni. Apa situ ya? Ha? Mana esok pula? Ha, insyaAllah. Tuan-tuan selian. Ni, dia kata apa? Tangan dia celup, tok dalam berjana. Sapu ke muka. Untuk apa? Mengurangkan pedih. Mengurangkan sakit nak mati tu tuan-tuan selian. Sapu muka untuk mengurangkan rasa sakit. Nabi kata kepada malaikat, alangkah sakitnya sakaratul maut. Tuan-tuan, Nabi ada sakaratul maut, dakah kita tak ada. Nabi kata, alangkah sakitnya sakaratul maut ini, seolah-olah pedang yang tajam ditusuk-tusuk ke dadaku berpuluh-puluh kali. Nabi kata sakitnya. Lalu kata malaikat, itu antara yang ringan untukmu wahai kekasih Allah. Tuan-tuan sekalian, bakpun Nabi rasa sakit. Ada orang tanya, bakpun Nabi kena juga sedangkan Nabi kekasih Allah. Betul tak? Tuan-tuan, Nabi ni kata Nabi kata sendiri, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal. Orang yang paling teruk ujiannya adalah nabi-nabi dan rasul-rasul, dan orang yang nak mengikut Nabi nak mengikut Rasul. Maknanya tuan-tuan, ujian tu berjalan. Lagi mana tak mati, ujian tu berjalan. Lalu sakit nak mati, itulah ujian paling akhir untuk Nabi. Merasakan seolah ditusuk dadanya tuan-tuan sekalian. Bila Jibril kata, ni antara hak ringan. Tuan-tuan, terus Nabi berdoa, ya Rabbi, saqil alayya
wa khaffif ala ummati, wahai Tuhan, sakil alayya, hak berat-berat ni, hak bakal kena pada umatku, ambil semua, timpul kepada aku seorang, hak ringan ini berilah pada umatku. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, Nabi saat nak mati pun lebih ke umat dia, mengutamakan umatnya berbanding dirinya sendiri, tuan-tuan sekalian, walaupun tengah rasa sakit. Allah nak tunjuk inilah peribadi agung. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh agung, sangat kasih pada kita tuan-tuan, tapi kita langsung tak kasih pada Nabi. Nabi tunggu dalam kubur, disebut dalam hadis, walaupun jasadnya telah mati, rohnya hidup di dalam kuburnya. Walaupun dalam Quran kita temu ayat tentang orang yang hidup dalam alam barzah itu adalah orang mati syahid, hidup dalam syurga, mati ya terus ke syurga. Bal ahya'un 'inda rabbihim, orang mati syahid ni tuan-tuan, nampak kena tembok, nampak kena tikang, darah pertama yang terpancuk itu dia terus dihantar ke syurga tanpa melalui hisab, tanpa melalui mizan, tanpa melalui soal jawab, tanpa melalui titian sirat, terus ke syurga, duduk dalam tembolok burung hijau. Lalu berlaku perbahasan, kata al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kalau orang mati syahid hidup rohnya, maka lebih-lebih lagi min babil aula, lebih-lebih lagi nabi-nabi dan rasul. Sebab tu ada hadis tuan-tuan, Nabi dalam kubur tunggu kita selawat padanya. Nabi tunggu untuk dijawab, tapi langsung kita tak selawat tuan-tuan sekalian. Nabi setiap saat, tiap detik, tiap ketika, jam, hari, minggu, bulan, sampai mati kita, kita semua tuan-tuan. Walaupun yang disebut masa nak mati itu ummati, ummati, setengah ulama kata hadis itu hadis daif. Ulama yang berhati-hati tak kata maudhu', tak berani kata. Eh? Ada yang kata maudhu' palsu. Tapi tuan-tuan tak payah balas bab tu. Walaupun Nabi tak kata sekali pun ummati, ummati, masa nak mati, hakikatnya Nabi sayang pada kita. Tak payah balas bab tu. Dan memang betul Nabi sebut saat nak matinya, kalimah yang keluar dari mulut Nabi didengari oleh Aisyah, ilal rafiqil a'la, ilal rafiqil a'la, ar-rafiqul a'la. Nabi sebut, aku nak pulang pada Tuhanku yang maha agung, aku nak pulang pada Tuhanku yang maha agung, aku nak pulang pada Tuhanku yang maha agung. Jadi asal balah tu, yang penting Nabi memang kasih kita tuan-tuan sekalian. Disebut dalam hadis, orang yang selawat ke atas Nabi, malaikat ambil selawat itu sampaikan pada Nabi, malaikat sebut nama kita sute-sute, Fulan bin Fulan, jelah, Muhammad bin Kasing, Ahmad bin Muhammad, disebut jelah. Lalu bila Nabi dengar, Nabi kata apa? Wahai malaikat, hantar balik selawat ini kepada nama Fulan bin Fulan. Ini dalam hadis. Tuan-tuan, dah kalau Nabi malaikat siapa semua nama kita, takkan Nabi tak kenal kita hari kiamat? Lepas tu nak syafaat Nabi, antaranya banyakkan selawat ke atas Nabi. Orang mari rumah kita sekali, tak rajin kenal, sekali yang mari, payah nak ingat. Orang mari minta sedekah sekali, tak ingat. Tapi kalau mari tiap-tiap hari, kita kata dia tuan-tuan, apa muka muak mau? Tuan-tuan, hari ni dia, esok dia pula minta sedekah, lusa dia juga, kita kata dia muak mau. Ha, kenal tu dah. Dan kalau malaikat atau semua nama kita, setiap kali selawat atau, setiap kali selawat atau, Nabi balas tuan-tuan. Bukan Allah je balas, dengan 10 selawat Nabi pun balas. Sebab itulah Nabi kata, al-bakhil, orang paling kedekuk ni, man zukirtu indahu walam yusalli alayya, orang yang disebut namaku di sisinya, langsung dia tak selawat kepada aku. Langsung tak selawat, itulah orang kedekuk, kata Nabi. Tuan-tuan, kalau ustaz sebut Nabi Muhammad, sebut dengan kuatnya sallallahu alaihi wasallam, tanda kita kasih pada Nabi. Ni ustaz habis teh Muhammad, Nabi Muhammad, buat bodoh.
tuan-tuan saya. Padahal Nabi ingat kita sama. Tak ada lah sunnah paling kecil, paling mudah selawat tuan-tuan. Ikut pandai. Nak selawat lagu mana pun. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallu ala khairil anam. Boleh ke? Sallallahu ala Muhammad. Boleh tak? Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa. Boleh tak? Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa'lana yawma zihab. Boleh belakang. Asal dia kalimah salah, sallu, salatan, salli. Boleh. Selawat lah tu. Jangan dak selawat teruh kerana itu orang paling kedekuk. Nabi pernah naik mimbar, kisah masyhur. Saya ulang sekali lagi, naik mimbar, tiga anak tangga. Nabi sebut amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Sahabat tengok pelik, tak ada orang doa. Sebab pun Nabi kata amin. Lepas daripada khutbah, sahabat tanya, ya Rasulullah, bapa tadi mu kata amin, tak ada orang berdoa. Kata Nabi, masa aku nak naik tangga mimbar, datang malaikat Jibril. Cuma tak nampak. Jibril kata, ragima angfur rajul. Tiga kali. Ragima angfur rajul. Ragima angfur rajul. Celakalah seseorang yang ada tiga sifat. Yang pertama kata Jibril, dia disebut namaku di sisinya. Tak kira depan ke belakang ke tepi kanan ke kiri ke, orang sebut nama Nabi, langsung dia dak selawat pada Nabi. Celakalah orang ini, kata Jibril. Nabi kata apa? Amin. Nombor dua, Jibril kata orang yang diberi berkali-kali bulan Ramadan, 20 tahun 20 kali, 80 tahun umur 80 kali, tapi sikit pun dosa dia Allah dak apung. Ramadan berlalu gitu ya. Berlalu. Lepas tu Ramadan pula berlalu. Sikit pun Allah dah apung dosa dia. Celakalah orang ini, kata Jibril. Kata Nabi, amin. Yang ketiga kata Jibril, orang yang dipanjangkan umurnya sekali dengan panjang umur kedua ibu bapanya. Mak dia panjang umur juga. Menjadi peluang untuk dia masuk syurga. Buat baik ke mak ayah, tiba-tiba dia sia-siakan. Tinggal ayah, patut jagalah ayah. Adik-beradik 10 orang. Tak boleh jaga seorang, pakat jaga. Eh, harta rumah orang tua, celaka punya anak, kata malaikat Jibril. Mak hak beranak kita, 10 orang boleh jaga. Berok dia basuh, makan beri. Masa baby, nyamuk mari, dia katok nyamuk, tak beri ketik. Mak tua, dia pergi atur rumah orang tua. Celaka punya anak, kata Jibril. Nabi jawab apa? Amin. Tiga. Rupa-rupanya, sebab tu Nabi kata, amin. Jadi hak nombor satu Nabi kata apa, mereka kata apa ni? Orang disebut nama Nabi tapi tak selawat. Jadi tuan-tuan, tengah sakit, celuk tangan dalam air, sapu kat muka, masih ingat pada kita. Lalu berlakulah saat paling akhir. Saat yang memendungkan alam ini, perginya kekasih Allah yang digelarkan afdalul makhlukat indal itlaq, sebaik-baik makhluk secara mutlak di sisi Allah. Bukan sebaik manusia, baik makhluk. Termasuk Nabi Adam, Nabi lebih baik. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ketua penghulu segala anak Adam. Aku tidak berbangga, kata Nabi. Nabi nombor satu, tuan-tuan. Saat itu keluarlah nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mari ajal tuan-tuan, tak akan lewat satu saat, tak akan awal walaupun satu saat. Cuma caranya berbeza. Mati di mana, bila, bagaimana. Tiga ni kita tak tahu lah ke. Ada orang duduk kola bekoh, mati kat lain. Ada orang duduk kat lain, mati kola bekoh. Tak tahu. Bagaimana mati, ada orang atas katil, ada orang berlanggar. Kita kata kalau muduk awak gitu dok berlanggar, jangan main wah kalu. Faham tak? Bila orang berlanggar, kita ambil iktibar, kita kena hati-hati. Dia dah berlanggar, ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu takdir Allah bila dah berlaku. Cuma kena pesan orang dok mati lagi ni, dia bawa hati-hati. Faham tak tuan-tuan?
Ha, sebab apa? Ada orang hati-hati, orang pula lagu dia. Kalau Allah takdirkan cara kita mati begitu. Ha, dua. Mati di mana, bagaimana, semua tak tahu. Dan bila. Ha, jadi Allah boleh buat ikut kehendak Allah. Ada orang, tuan-tuan sekalian, hidupnya kafir. Masuk Islam sehari baru. Turun medan jihad, mati syahid. Sa'ad bin Mu'az mati syahid. Ada orang hidupnya untuk perjuangan Islam, jadi panglima perang, tiap-tiap kali perang mati atas katil. Khalid Al-Walid, tahan tak ni nak kabur apa, walaupun panglima perang tak mati medan perang, Allah kata mati atas katil. Atas katil lah tuan-tuan, nak kabur di tangan Allah. Ada lima perkara yang kita tak tahu kecuali Allah, disebut dalam surah Ar-Rum kalau saya tak silap lah. Inna Allah indahu ilmus sa'ah, hanya Allah tahu bila kiamat. Wa yunazzilul ghaisa, hanya Allah tahu bila turun hujan. Kaji cuaca, hanya kaji turun, turun sungguh-sungguh Allah yang turun, bukan kaji cuaca yang turunkan. Kaji cuaca kata hujan, Allah kata tak hujan, tak hujan. Sebab tu tuan-tuan, bila turun hujan jangan merungut. Aku baru nak jumpa baju turun pula. Tadi aku tak jemah, mudah turun. Marah aku hujan. Apa benda? Nampak tak? Hujan turun tu Allah yang turunkan. Bila hujan turun, jangan beleber. Sebut Allahumma sayyiban nafi'ah. Jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Ataupun doa lain. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan rahmat, bukan hujan bala. Faham tak? Beleber je berhenti tak? Tak berhenti. Bahkan boleh gosok akidah kalau kita kata jahannam, oh, siapa buat turun hujan. Ha, tuan-tuan, yang turunkan itu Allah, boleh gosok akidah. Boleh faham eh? Ha. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah tahu barang dalam perut, mengandung. Cek, scan, puang, scan, puang, scan, puang, tubik-tubik lelaki, hanya Allah yang tahu. Tahu berapa lah? Tiga. Ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada. Yang keempat, tak ada orang tahu apa berlaku esok. Soh ke tahun depan, soh ke bulan depan, esok tak ada orang tahu. Pak Abik tahu tak? Esok tahu. Kalau saya kata Pak Abik buka dak roti canai esok, insya-Allah. Betul tak? Ha, Pak Abik kata confirm buka. Ada leh. Sebab kita tak tahu esok ada ke tidak kita. Esok sihat ke tidak? Betul tak? Tak boleh. Sebab tu bila cakap kena sebut insya Allah. La taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Jangan sebut aku buat esok gini-gini, confirm bawah confirm, jangan. Kecuali kena sebut illa an yasha Allah, kena sebut insya Allah. Tu orang Islam. Tapi orang Melayu insya Allah tu tak jadi ah. Ha? Ha, boleh hari tak? InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Memang kopong tak hari. Kambing, apa nama? Tak apa lah. Malah nak sebut tuan-tuan sekalian. Kalau kopong, kopong, kopong. Tak hari macam. Kalau tak jadi, insyaAllah. Jadi terbalik. Kita orang Islam, insyaAllah tu jadi. Faham tak? Cuma kalau tak jadi, kabur lah. Gitu. Wama tari nafsum maza taksibu, wama tari nafsum bi ayi ardin tamu. Nombor lima, tak ada orang tahu di mana tempat dia mati. Termasuklah bagaimana dan bila. Hei tuan-tuan, Nabi pun mati juga. Bila wafat je Nabi tuan-tuan, nangis habislah. Tuan-tuan, orang baik ni, orang kasih ni, tak ada dia orang rindu, mati dia orang menangis. Faham tak? Sayyidina Ali kata, jadilah kamu orang yang baik bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Orang baik ada orang suka. Tak ada. Eh, mana dah apok seminggu? Nampak? Mati orang sedih, orang pakat semayang ke dia. Jangan jadi orang jahat.
Bila ada orang meluat, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Nah, dia ada ke tak ada ke sama. Kena molek ada mu buat serabut eh. Ha, dia tak dapat seminggu orang tak rasa apa. Orang suka pula molek awak tak ada. Dan bila dia mati, orang lain orang mayat jenazah, dia mati orang sujud syukur. Ha, tuan-tuan bukan nak suruh buat sungguh, tak boleh buat gitu, tapi nak kabarnya agak tak berakhir. Jadi tuan-tuan, atas dunia ni tuan-tuan, carilah seramai-ramai orang kasih ke kita. Buat baik korang. Jangan cari musuh ramai. Eh? Ha. Cari orang yang baik dengan kita. Hari kiamat tuan-tuan, kalau boleh kita ramai pembela bukan pendakwa. Faham tak? Kita cari orang yang boleh jadi pembela kita sampai saat mati dia bela kita. Bila? Masa nak mati tu ramai orang sembahyang. Tok Imam tanya, apa pandangan kamu atas ini mayat? Sultan masjid jawab, baik, itu doa paling akhir. Faham tak? Ha. Jangan cari ramai pendakwa. Ada orang kata Nabi, mayati yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Mari hari kiamat sedak ni, bawa pahala semayang, pahala zakat, pahala puasa. Tapi lah masa sama, waqad syatama haza, waqazafa haza, waakala mala haza, wadraba haza. Semua dosa manusia. Fitnah orang, ngupak orang, ambil harta orang tanpa hak, rapah tanah orang, atas sakredik beradik bahar dia sekor. Faham tak? Balah adik beradik bak tanah saka eh? Masa ayah ada pakat tambah jaga, masa ayah mati dia pakat berebut tanah. Patu balah masa muka putus silaturahim bukan 3 hari 3 tahun. Tuan-tuan, hari kiamat tunggulah pendakwa akan datang seorang demi seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas timbang pahala banyak. Tuan-tuan jangan ingat lepas timbang syurga lalu. Tak. Allah akan tanya seluruh manusia padang mahsyar. Ini fulan ibnu fulan. Siapa nak dakwa dia? Mari bini. Bini kata, ni tok laki saya. Atas dunia dulu saya dok tutup aurat dia, dok tegur. Allah kata, ambil pahala dia wui ke bini. Mari anak. Anak kata, dulu saya buat gini. Dia dok ajar tegur. Saya jahil. Dok ajar ajar agama. Dia dok reti. Dok ajak saya pergi masjid dengar. Anak dakwa. Wui ke anak. Kalau dia boh mari pekerja, saya nak semayang dia tak beri. Nampak tak tuan-tuan? Seorang-seorang dakwa. Akhir sekali mari hok ni kata, dia fitnah aku. Wahai malaikat, atas dunia dulu aku tak berzina pun. Ya, fitnah aku. Habis sutih kapung beci ke aku. Aku paksa tubik daripada kapung sebab fitnah dia. Siapa kemati orang beci ke aku. Tuan-tuan, berapa orang yang terima fitnah itu, dia tanggung dosa. Dia tanggung dosa. Sebab tu antara orang kaya hari kiamat, penyampai berita, wartawan penyampai berita, berita yang betul, kaya hari kiamat. Antara orang yang miskin hari kiamat, muflis, penyampai berita yang palsu. Tulis berita, contohlah surat khabar palsu, orang tengok caya, meruk suti Malaysia caya, dia tanggung dosa suti Malaysia. Hari kiamat menyesal air mata darah pun Tuhan tak terima. Kecuali atas dunia tu. Kalau tulis mula berita, saya sebut hari itu tu fitnah. Kena sebut mula dalam berita. Ha, berat tuan-tuan. Akhir sekali. Fa'in funiyat hasanatuhu. Baik kita wi korang, wi korang, wi korang. Habis pahala. Dalam keadaan masih beratur lagi orang nak menuntut bela. Tuan-tuan. Malaikat kata, ya Allah. Pahala dia habis dah. Lalu kata Allah Ta'ala, ambil dosa orang tu beri ke dia. Muflihah. Tuan-tuan, hari kiamat kita berdosa. Tapi kalau kita orang beriman, masih ada pahala, Nabi tolong kita. Tapi kalau muflih tuan-tuan, Nabi nak tolong mana? Faham tak lagi? Ha, jadi tuan-tuan, kalau ada salah, minta maaf dengan orang. Perbanyakkan orang yang kasih pada kita. Cuma nak orang kasih, Nabi ajar apa? Man la yarham la yurham. Orang yang tak beri kasih sayang, dia tak akan dikah sihi. Jadi kasih sayanglah pada orang lain, buat baik pada orang, biar orang kenang kita ni baik. Mati je orang kata, oh, mekanik tau, pawang baki motor, aku rosak motor kedua yang mari kau, kedua tengah apa nama kapung apa mana sungai dia,
Orang kata datu. Oh tengah gelak oh. Ya mari macam kedua beki mutu aku. Mitok 7 ya tu, tiup wi 20 ya lambuh. Baik sungguh pun awal. Awak ingat baik kita. Itu pahala besar hari kiamat tuan-tuan. Ha, carilah benda baik yang kita boleh wi korang. Carilah. Ha, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Ha, jadi itu tuan-tuan. Jadi Nabi ni bab pun orang menangis belaka. Kebaikan dia tersebar hatta pada orang kafir. Seorang perempuan tua yang tuan-tuan masyhur kisahnya, lepor batu duri pada Nabi. Dia buta, lepor batu duri, tapi Nabi atur makanan ke dia, suap ke dia. Betul tak? Dalam suap tu dia kata, mu kenal tak Muhammad, jahat kau, jangan ikut. Padahal Nabi suap. Kalau kita tuan-tuan atur batu orang korang, dia kata kita, hai, numbuk tu sedah. Betul tak? Aku yang kamu kata kaku tuan-tuan. Nabi beri, dia kata ke Nabi lah. Dia tak lapar. Nabi beri makan, dia lepor batu, lepor duri, Nabi beri makan. Orang lepor buat batu, dia balas dengan beri makan. Kata pula, mu kenal tak Muhammad, oh jahat, jangan percaya ke dia, jahat, bapak, lebong. Habis kata ke Nabi. Nabi tak kata apa? Terus buat baik, buat baik, buat baik. Lalu Nabi pun wafat tuan-tuan. Orang kafir pun terkesan dengan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan kepada Abu Bakar, tolong ganti ya, kalau aku tak ada. Eh? Abu Bakar ganti, Abu Bakar pun beri. Orang puan tadi kata, jangan ikut Muhammad tak pakai. Abu Bakar beri makan. Orang puan ni kata, apa pelik? Tak macam biasa. Maknanya Nabi beri makan pun beraluh. Ni bukan mu, bukan orang biasa ni, mu orang lain ni. Baik mu kabur siapa? Mu siapa? Sayyidina Abu Bakar kata, memang bukan dia lah, ni kawan dia. Hak ui makanan kemu sama tu mati dah. Itulah Muhammad. Hak mu kata tuan-tuan menangis terus sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya beri rahmat, matinya beri rahmat juga. Sampai hari kiamatlah tuan-tuan, Nabi bawa rahmat untuk kita semua. Bahkan bukan orang kafir ya, menatang eh, pokok tumbuh-tumbuhan pun rasa rahmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi semayang Jumaat, Nabi dengar budak menangis. Biasa budak menangis biasalah, tapi ni hari Jumaat budak apa mak dak mari. Hari Jumaat bukan orang puan mari, betul tak? Ha. Boleh, boleh tengok gini. Boleh eh? Ha. Kalau nak suruh berhenti buat gini. Ha. Tadi mari saya tuan-tuan baru balik malam baru kuliah di Seksyen 8 Shah Alam. Sampai rumah kunang. Baru cium anak. Nah, mak anak dak dang ni. Jadi mandi, mandi mari lalu. Malam ni aku nak kuliah apa lepas suku tak boleh gak. Tak boleh gak. Ha. Jadi ana lewat juga ah. Ha. Tapi tak apa lah. Tak apa dak ni. Kita bimbang pertama kali mari ustaz ni lebih orang mari, mari baru sekali buat lebih orang gini tak pun eh. Ha, jadi tuan-tuan bukan binatang eh. Satu hari Nabi semayang Jumaat, Nabi dengar budak menangis, suara tiflun, suara budak, memang suara budak sungguh. Nabi tuan-tuan bukan luar semayang je, dalam semayang ibadat khusus dengan Allah pun Nabi ajar, dalam semayang juga kena jaga hak sesama manusia. Dah semayang, apatah lagi luar semayang. Kalau ada budak menangis, budak tu tak lapar, nak tidur, maka kena rengkahkan semayang. Itu cara Nabi. Faham tak? Ha. Bila dengar menangis, Nabi rengkahkan semayang. Sebab tu ada hadis, kana khutbatun Nabi qasdan wa salatuhu qasdan. Semayang Nabi ni sederhana. Kalau dalam jemaah seorang tu kira lah, bila bersama jemaah sederhana, khutbah juga sederhana, tak panjang sangat. Nabi pun pendek bacaan. Selesai semayang, Nabi cari mana suara budak menangis. Cari-cari tak ada, rupa-rupanya yang menangis itu batang tamar. Yang menangis itu batang, batang kurma. Yang Allah beri mukjizat pada Nabi hari itu, semua boleh dengar kurma itu menangis, suara budak-budak, disebut dalam Sahih Bukhari. Nabi tanya, "Bapa mu menangis wahai batang kurma?" Kata batang kurma,
Dulu aku guna aku untuk khutbah jadi mimbar. Lah ni budak guna dah. Tu aku sedih, nangis batang kurma. Tuan-tuan, Nabi dak guna batang kurma, menangis batang kurma. Kita manusia hak Nabi kasih langsung tak ada. Dak cara Nabi datangkan khabar gembira basyiran, dak ambil kira, dak ambil tahu pun. Nabi kata, tuan-tuan sekalian, tak ada ni, saya nak sebut mana ni, tak ada kelebihan yang sama macam umat Nabi Muhammad, kecuali umat Nabi lah, lebih sekali. Umur pendek tapi lebih banyak. Umur umat lain panjang. Umur umat Nabi pendek, ma baina apa nama, 60 wa 70, 60 70. Tapi tuan-tuan sekalian, lebih banyak. Bak semayang saja berapa kali Allah ganda. Nak mari kira berapa tapak ganda, tapak 10 ganda. Kira pula bekas terlipar naik atas masjid, pahala pula. Duduk saja iktikaf pahala. Bangun maya sunat lebih mulia daripada dunia dan isinya. Maya jemaah 27. Kalau maya jemaah tu nikah pula, orang tu menikah ganda 70. Likulli hasanatin bi asyari amsalihah, setiap kebaikan tak kira apa kebaikan, Allah ganda 10. Ada amalan buat semayang sekali ganda 1,000 semayang Masjid Aqsa. Ada semayang sekali ganda 10,000 semayang Madinah Masjid Nabi. Ada semayang sekali ganda 100,000 Masjidil Haram. Ada satu malam lebih baik daripada 1,000 bulan. Malam apa? Malam Al-Qadar. Betul tak? Umat mana boleh? Tak ada umat lain tuan-tuan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakat sahaja, khusus. Habat tu kena rasa bangga. Eh? Pakai kadang-kadang pakaian Nabi, tok piyuh atas kepala ni, kena rasa bangga. Aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak dengan orang dengan akhlak yang baik itu rasa bangga. Kerana kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat ngujung, tuan-tuan, ngujung. Bangkit hari kiamat nombor satu. Kita umat ngujung, beratur padang mahsyar depan sekali. Nampak tak? Depan sekali, tuan-tuan. Padang mahsyar ni Allah kira satu, tak lepas walaupun satu. Wajah hak kecil pun Allah kira juga. Cuba tuan-tuan bayang, berapa lama kita duduk diri cegak padang mahsyar. Yang jarak padang mahsyar bukan macam atas dunia. Saya ada tanah dinu. Dinu 2 ekar, dinu 8 ekar. Tuan-tuan, tu atas dunia. Hari kiamat kaya ke, miskin ke, tanah kita adalah sebesar kaki kita. Dirilah situ. Tunggu orang dikira, tuan-tuan sekalian. Lama tiba-tiba, kerana kita umat Nabi, tuan-tuan sekalian, duduk depan. Ha, untung, sebab itulah. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Selawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila meninggal wafatnya Nabi, habis menangis. Sayyidina Umar kata apa tuan-tuan? Kalau siapa kata Muhammad mati, aku bunuh dia. Sayyidina Umar kena sedih sangat, aku bunuh dia. Rekah cerita. Bila tengok begitu, hak ni menangis, hak ni macam lupa dah. Lupa diri tuan-tuan, tak sedar dia siapa kata Muhammad mati, aku bunuh. Bangunlah jasad yang diberi kepercayaan oleh Nabi. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menunjukkan sifat kepimpinannya. Bangun, kata Abu Bakar, amma ba'du, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Senyak abih manusia. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Barang siapa yang sembah Muhammad, Muhammad telah mati. Barang siapa yang sembah Allah, Allah hidup selama-lamanya, tidak mati. Nak kabur apa? Nabi manusia, dia mati juga. Jangan sekadar sedih Nabi mati. Sedihlah kita kalau tak boleh ikut ajaran Nabi yang Nabi tinggal, iaitu kita semua diajak oleh Nabi untuk mengabdi diri pada Allah. Senyap habis tuan-tuan, habis senyap. Lalu Sayyidina Abu Bakar dengan penuh keizzahan, dengan penuh kemuliaan, baca sepotong ayat tuan-tuan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang sebelumnya juga datang rasul-rasul seperti mana Nabi Muhammad. Afa immata, apakah kalau mati
rasul-rasul au kutila atau dibunuh inqalabtum ala aqabikum. Sayyidina Abu Bakar baca ayat ini, adakah Nabi mati ataupun dibunuh, apakah kamu inqalabtum ala aqabikum, kamu semua nak lari daripada ajaran Nabi? Sebab tuan-tuan, memang ada lepas Nabi wafat ramai yang murtad, bahkan ada yang mengaku Nabi jadi yang Musailamah Al-Kazzab, mengaku jadi Nabi, jadi sesat. Sebab apa? Ikut Nabi kerana Nabi. Tuan-tuan, kita ikut Nabi kerana Nabi ajak kita taat pada Allah. Wa may yanqalib ala aqibaihi, kata Sayyidina Abu Bakar mengakhiri ayat ini, barang siapa berpaling selepas Nabi tak ada, falan yadurrallaha syai'a, Allah sikit pun tak darurat, tak mudarat, yang boleh darurat mudarat itu kita. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan balas orang yang bersyukur pada Allah, barulah tenang. Nampak tuan-tuan sifat kepimpinan itu, orang tengah huru-hara, orang tengah begini, dia tenang. Itu Sayyidina Abu Bakar. Memang tepat pilihan Nabi. Kenapa? Nabi pernah sebut dulu, law huzinat imanu Abi Bakar ma'a imanil alamin la rajaha imanu Abi Bakar. Kalau ditimbang iman Abu Bakar seorang, tuan-tuan sekalian, seorang dengan iman seluruh alam, la rajaha imanu Abi Bakar, akan beratlah iman Abu Bakar seorang. Sebab iman dia paling tinggi. Sebab tu belakang Abu Bakar tu ada gelaran As-Siddiq. Siapa beri? Allah beri melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Senantiasa kata pada Nabi, sadaqta. Sadaqta. Sadaqta ya Rasulullah. Apa Nabi kata? Betul ya Rasulullah. Nabi kata A betul, B betul, C betul. Walaupun perkara yang kharikun lil adah, perkara yang tidak masuk akal, tak logik langsung, peristiwa Isra' Mi'raj, Abu Bakar kata betul juga. Kerana yakin bila Allah dan Nabi betul, walaupun tak masuk di akal. Sebab tu tuan-tuan, akhir zaman nak selamat berpegang pada Quran, bukan pegang pada akal. Hari ini banyak dah lahir membenarkan sabdaan Nabi, sataftariku ummati ila salasati wa sab'ina firqatan, berpecahnya umatku 73 puak saja selamat, ahlus sunnah wal jamaah, yang lain guna otak, tuan-tuan tak selamat. Kalau Islam agama guna otak, maka akan disapu khuf, di bawah bukan di atas, kata ulama. Tahu khuf? Orang duduk negara Arab mesti sejuk, air sejuk sangat, maka pakai stoking kulit khuf. Nak ambil air semayang, tak payah buka stoking tu, sapu di atas. Ni ukur syarak. Kalau Islam itu agama akal, logik akal, apa sapu atas? Yang pijak bawah, betul tak? Patutnya sapu bawah, tapi oleh kerana syarak kata sapu atas, sapu atas lah tuan-tuan. Itu perintah syarak, perintah Allah. Kita beramal hari ni bukan kerana ikut siapa-siapa, kerana perintah Allah. Allah kata sembahyang zuhur 4. Kita tak payah buat pandai-pandai lah, saya rajin ustaz, boleh tak nak sembahyang 6? Tak payah. Kita buat tu kerana Allah perintah 4. Orang puang dia rajin puasa, rajin sembahyang, masuk bulan puasa ni excited, aku nak puasa, tiba-tiba dan 2 hari puasa mari darah haid, tiba-tiba dia mengeluh, Allah haid pula baru nak puasa. Orang tak faham ni. Orang yang faham, kita ni hamba Allah, lagu mana caranya, dia excited nak puasa, mari darah haid, dia tak puasa, kerana itu juga perintah Tuhan. Faham tak? Dia puasa dapat pahala, lalu mari darah haid, dia tak puasa, dapat pahala juga, kerana itu perintah Allah. Jadi tuan-tuan, jangan ambil ajaran lain, ambillah hak dari Quran, wahyu Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma jalan tu kita tak tahu, maka carilah guru yang betul. Jangan main dengar jadi sesat habis. Mayang tak payahkan niat, ada tak? Mayang tapi tak payahkan niat, teruk tidak payah mayang. Sedangkan dalam Quran, dalam hadis jelas wajibnya sembahyang. Jadi tuan-tuan, itu saja pesanan Nabi, dan itu jugalah pesanan saya malam ni. Saya tak layak tambah kecuali hanya nakal apa yang Allah sebut dan apa yang Nabi sebut. Jadi sekadar itu saja. Ada pengumuman? Baik. Sekadar itu saja untuk malam ni tentang perihal pemergian Nabi mengada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi bukan sekadar untuk kita tangisi,
tapi untuk diikuti apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja yang baik pada Allah. Yang kurang daripada saya, mudah-mudahan saya, tuan-tuan sekalian, termasuk dari kalangan mereka yang mendapat asy-syafa'atul uzma, syafaat paling agung pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kerana kita senantiasa berselawat dan kita senantiasa dengar hadis-hadis Nabi, maka kita akan dapat syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, pengumuman yang pertama, mohon untuk saya melancarkan derma bagi mengisi tabung unit dakwah Masjid Ibadur Rahman Kuala Bekah. Malam ni tuan-tuan dengar dah, angguk-angguk dah. Jadi beramal pula. Ni dengar angguk. Lepas tu sedekah, kedekut baik dah pakai. Jadi malam ni sama-sama kita sumbang. Yakinlah, tak miskin orang yang pemurah. Tak miskin. Tak akan susah orang yang pemurah. Ar-Rahim, Ar-Rahim, Yarhamuhumur Rahman. Orang yang pemurah, Allah akan murah dengan dia, insyaAllah. Malam ni pakat sumbang. Tak boleh sikit pun, banyak pun tak pun. InsyaAllah. Tuan-tuan pakat sumbang. Untuk pergerakan masjid kita. Yang kedua, luar lagi, kat mana tahu? Luar mana? Luar ni. Ada sikit jualan. Daripada sahabat kita. Daripada ada juga barang saya, tuan-tuan, luar tu. Pakat belilah. Ada minyak wangi, kasturi. Umar, Ustaz Muzani, kasturi. Tuan-tuan, ni. Ada orang iwak dak lapuk je. Satu tempat tu. Jadi sahabat kita pergi calik je. Dia dak cium, dia pergi nono kat kereta. Dia pun cium. Pusing mula. Bahan pak waktu. Jadi tuan-tuan. Jadi insyaAllah lah ni. Ada macam-macam lagi lah luar tu. Kismi, kopi dan sebagainya, habatus sauda, minyak zaitun dan sebagainya. Tuan-tuan beli ke tak beli ke, lalu dulu tak aci ngelak kok itu lain tak aci sini. Sekadar itu, gurauang tuan-tuan jangan marah sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.